Akhirnya keluar mulut mereka, sebahagian mereka termasuk yang bukan yang kafir, dia kata apa? Kalau gini lebih baik masuk neraka. Letih dulu. Nak jatuh hukum nak ni lambat sangat. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang dikasihi pengerusi majlis, pengerusi surau Darussalam Haji Ismail bin Zamri, Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Yusuf bin Ramli Timbalang Pengerusi, Haji Hassan Basri bin Haji Pilu Setiausaha, Cik Abdul Ghani bin Haji Ahmad Zamri Bendahari dan juga AJK Masjid, Ashabul Fadilah Tuk-tuk Imam, Tuk-tuk Guru, wakil-wakil daripada Masjid, hadirin, hadirat, jemaah surau Darussalam dan anak-anak yang saya kasihi sekalian. Pertama dan selamanya kita rapatkan setinggi syukur pada Allah, kerana alhamdulillah kita telah masuk Rabiul Awal, sebuah bulan yang cukup hebat yang mungkin akan membawa kepada kita kebaikan insya-Allah. Bulan yang biasanya dimeriahkan dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cumanya mutaakhir ini diaktifkan sambutan yang bersifat kebangsaan, negeri, daerah, dan disambut dengan sungguh-sungguh peringkat kampung, taman, masjid dan juga surau. Bukan sekadar itu, dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menzahirkannya dengan pelbagai aktiviti yang baik. Alhamdulillah, itu sebahagian daripada tanda untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehadiran Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Tajuk yang akan kita bincang pada malam ini adalah berkenaan dengan syafaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita memperolehinya? Begitu juga siapa yang dihalang daripada mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya syafaat ini merupakan salah satu daripada kurniaan Allah, dan syafaat ini manusia amat suka. Mungkin dalam bahasa Melayu kita juga menggunakan syafaat, tapi dalam bahasa yang lebih kecil lagi boleh jadi kita boleh guna yang memberi pertolongan atau talian hayat atau penyelamat atau menyelesaikan kemeluk yang berlaku dengan diselesaikannya. Maka itulah lebih kurang makna syafaat. Syafaat ini sebagaimana yang disebut bahawa ia merupakan kurniaan Allah kepada siapa yang dikehendakinya, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Taala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Daripada sebahagian malam hendaklah kamu bangun bertahajud, melaksanakan ibadat kepada Allah. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan bangkitkan kamu pada kedudukan yang terpuji. Tuan-tuan tengok bagaimana dengan sebab bangkit malam, dengan sebab tahajud,
maka Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan yang terpuji. Sebahagian ahli tafsir juga menafsirkan dengan maksud Nabi lah pemberi syafaat. Syafaat yang Nabi bagi ini adalah terlalu besar dan terlalu banyak. Tetapi ada satu syafaat di antara syafaat yang Nabi bagi ini yang akan kita bahaskan, namanya syafaatul uzma, syafaat yang agung. Syafaat ini merentasi warna kulit, agama, bangsa, semua manusia dapat, sama ada Islam atau tidak. Itulah syafaat yang dipanggil menyegerakan hisab di hadapan Allah. Dalam banyak riwayat menyatakan manusia selepas dikiamatkan semua mati habis dah. Dan kita tak tahu berapa tempoh antara waktu tersebut sampailah dunia ditiupkan sangkakala yang kedua untuk dibangkitkan. Dapatan kajian kami ada kata 40, ada kata lebih lagi, wallahu a'lam. Tetapi tempohan masa itu juga lama, sehingga akhirnya Nabi kata awwalu man ta'man, mula-mula sekali orang yang dipecahkan kuburnya, man tansyakul lahul qabr, yang pecah kuburnya. Apa nama ni? Artinya dibangkitkan oleh Allah. Nabi kata ana awwalu man, aku orang yang pertama. Sebahagian ulama menganggap bahawa di situ untuk memberi satu pengajaran kepada khalayak masyarakat, khususnya umat Islam, bahawa Nabi ini daripada awal lagi dia amat cinta dan kasihkan kepada umatnya dalam bantuan dan seumpamanya. Kemudian apabila manusia dibangkitkan, mereka bangkit ini tuan-tuan, yang pertama dalam keadaan telanjang, yang kedua dalam keadaan berkulu. Kata orang kalau lelaki tak berkatang lah, tak berkatang. Yang ketiga dalam keadaan berkaki ayam. Tak ada, kita ada sepatu mahal ke, sandal mahal ke, tak ada. Dan kita akan menuju ke arah satu tempat. Tempat itu namanya mahsyar. Mahsyar ni dalam bahasa Melayu kita dengan makna tempat mereka dihimpungkan, dikumpulkan. Mahsyar ini ada kata sampai dibarikan 120 barisan yang panjang. Ada kata kawasan tersebut di bumi Syam yang telah dihamparkan kedudukan. Ada kata di bumi di mana putih semua sekali ini dalam keadaan yang lain, yang akhirnya manusia berkumpul di situ. Apa yang berlaku bila mereka berkumpul? Mereka tidak bercakap. Laki bini, kekasih dengan kekasih, anak dengan anak, ibu dengan anak, dengan ibu, dengan bapa, dengan macam mana tak bercakap, saudara mara tak bercakap, walaupun kenal. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu seorang lari daripada saudaranya, begitu juga seorang ibu lari daripada anaknya, begitu juga dengan bapanya, seorang suami lari daripada isterinya. Masing-masing hanyalah nafsi-nafsi kerana takut dek amalan ataupun keadaan mereka yang tidak mencukupkan untuk melayakkan mereka masuk syurga. Memuhasabahkan diri, duduk di situ dalam satu tempoh yang amat-amat panjang, Allah saja yang tahu. Di situ yang bezanya ada beberapa perbezaan.
Perbezaan yang pertama, yang ketara adalah berdasarkan amalan. Amalan yang baik betul, dia selesa duduk situ. Tidak teruk macam biasa. Bagi mereka yang sikit amalan, ada peluh sampai ke kaki, ke tumit. Ada yang sampai ke lutut. Ada yang sampai ke perut. Ada yang hampir dalam keadaan bergenang-genang dalam peluh yang banyak. Berdasarkan amalan, makin sedikit amalan, makin banyak peluh mereka. Itulah sebagaimana sebahagian riwayat. Mereka dalam keadaan susah letih menunggu sampai hampir hilang sabar. Tak. Akhirnya keluar mulut mereka, sebahagian mereka termasuk yang bukan yang kafir, dia kata apa? Kalau gini lebih baik masuk neraka. Letih menunggu. Nak jatuh hukum, nak ni lambat sangat. Maka pada masa itulah mereka pun cari. Riwayat Al-Bukhari menyebut mereka cari siapakah yang boleh memberi syafaat. Pertama sekali mereka bertemu Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, walaupun aku ayah manusia, tapi aku tak mampu, ada kelemahanku. Mereka beralih kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh jawab, tak mampu. Mereka beralih kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun jawab, tak mampu. Pergi kepada Nabi Musa AS, juga jawab dengan jawapan yang sama. Akhirnya dia pergi kepada Nabi Isa AS. Semuanya kata, tak mampu. Dan akhirnya ia dituding kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalannya ialah, kenapa mereka tak pergi lalu kat Nabi Muhammad? Kamu dah. Di sini sebagai tanda kehebatan Nabi kita Muhammad sallam, di mana nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain tak mampu. Apa yang Nabi buat? Nabi pergi di bawah Arsyur Rahman. Lalu Nabi sujud kepada Allah. Dan Nabi membaca pujian-pujian yang tak dibaca sebelum daripada itu. Akhirnya Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'tah washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepala kamu, mintalah akan diberi kepada kamu, tanyalah apa pun akan dijawab, pohonglah apa pun akan dijawab, dan mintalah syafaat, akan diberi syafaat. Maka Nabi pun khabarkan isu berkenaan dengan memohon untuk diperjalankan hisab di hadapan Allah. Maka pada hari itu diarah supaya berlaku hisab di kalangan manusia. Jumlah yang ramai, bagaimana nak hisab ini? Hisab ini Allah boleh buat dengan begitu mudah semua sekali. Ada tanda, tanda orang yang baik, dia akan ambil dengan tangan kanannya. Waman utiya kitabahu biyaminih. Siapa yang ambil dengan tangan kanannya? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan dihisab dengan ringkas, dengan ringan, dan dia bergaya pulang kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Tetapi ada yang dia ambil dengan tangan kirinya. Waman utiya kitabahu bisimali. Simali bukan ambil begini, tapi ambil diikat pada tekuknya, ambil ke belakang gini. Yang disebut sebagai khuzuhu faghullu. Dalam keadaan macam itu, fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dia bertempik, melolong seraya merasakan kesesalan demi kesesalan, dan dia akan menuju ke neraka jahannam.
seorang ulama besar bernama Abu Hazim Al-A'raji. Ada sebahagian ulama memasukkan dia 7 ahli fiqh Madinah yang sahih dulu pada imam mazhab yang 4. Ertinya zaman tabi'in atau tabi'it tabi'in. Tuan-tuan, Abu Hazim Al-A'raji pernah didatang oleh seorang khalifah iaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Salah seorang khalifah di zaman kerajaan Umayyah. Dia nak temu ulama besar di Madinah, akhirnya orang tunjukkan Abu Hazim. Abu Hazim ini namanya Salamah bin Dinar, alim Rabbani, sedikit kakinya pincang tapi takwa kepada Allah. Dia tanya soalan yang banyak. Salah satu soalannya dia tanya, limaza nakrahul maut? Kenapa kita ni takut sangat kat mati? Maka dijawab, li'annakum ammartumud dunya wa kharrabtumul akhirah fatakhafuna an takhruju minal imran ilal kharab. Lebih kurang maksud, kerana kamu memakmurkan dunia sedangkan kamu menghancurkan akhirat kamu, sudah barang tentu kamu takut untuk keluar daripada tempat yang kamu makmurkan kepada tempat yang kamu hancurkan. Lalu ditanya, macam mana keadaan manusia di hari akhirat kelak di padang mahsyar dan seumpamanya? Maka dia jawab, jika sekiranya seorang itu orang yang baik, samalah seperti orang asing yang pulang ke keluarganya dengan jiran gemilang. Keluarga pun suka, dia pun suka, semua pun suka. Sebaliknya, jika sekiranya dia orang penderhaka, samalah seperti seorang hamba yang lari daripada tuangnya, digari, dibawa kepada tuangnya, takut akan hukuman yang dikenakan oleh Tuhan. Dalam keadaan seperti itulah, kita tengok gambaran yang cukup dahsyat. Nabi SAW telah bagi satu syafaat yang besar, syafaatul uzma. Syafaat yang kedua yang Nabi bagi adalah di mana Nabi menanti sahabat-sahabat dan juga umatnya agar mereka dapat minum di telaga Rasulullah SAW di panggil haud. Ada kata itulah Kausar, ada kata yang lain, Allah saja yang tahu. Dapat minum air tersebut dalam riwayat menyatakan la yazma'u abada, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Itu hebatnya. Tuan-tuan bayangkan transaksi manusia ataupun perubahan manusia daripada dalam keadaan lapar, dahaga dengan cengkaman di mahsyar itu, tiba-tiba boleh pergi minum air. Itu satu nikmat yang amat-amat luar biasa. Maka diberi syafaat kepada umatnya untuk minum air. Masya Allah. Kemudian Nabi SAW tengok orang yang menuju, bagaimana mereka nak menuju ke syurga. Adanya titian, di bawah titian itu neraka. Dan adanya di kalangan neraka ini malaikat yang mengait kaki, macam kita kait buah. Ha. Dan orang yang melintasi jambatan ini, jambatan ini digambarkan seperti lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Allah saja yang tahu. Tapi orang yang melintasi jambatan ini berdasarkan kepada dua perkara sahaja, amal imannya, amalnya. Bila berlaku dua-dua ni, iman dan amal, dia boleh melintas sebagaimana lintasnya angin yang bertiup kencang, cepat. Ada yang seperti kuda yang pantas berlari, ada seperti orang berlari, ada seperti orang berjalan, ada seperti orang merangkak dan hampir jatuh, dan ada yang jatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatul muhdah berdoa,
Allah Rabbi ummati ummati. Dalam satu riwayat menyebut dengan menyatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatlah, ya Allah selamatkan. Maka selamatlah mereka yang diberi keselamatan dengan syafaat Rasulullah SAW dan ada yang tidak. Kemudian Rasulullah SAW dijanjikan oleh Allah dengan sebuah hadis, hadis yang masyhur. Nabi SAW menyatakan, yadkhulu min ummati sab'una alf al-jannata bighairi hisab. Ada 70,000 di kalangan umatku berhak masuk syurga Allah tanpa hisab. Nabi cakap depan sahabat. Bila Nabi buat statement tu, Nabi masuk rumah dia. Sahabat bincang, siapa 70,000 orang ni? Tengah-tengah bincang 70,000 orang ni, Nabi keluar apa benda? Dia kata, kami nak tahu siapa muka 70,000 orang tu. Sebab mungkin ada orang kata, orang yang masuk Islam daripada nombor 1 sampai 70,000, kita tak terlepas lah. Memang kita berapa ratus, berapa juta, berapa ratus juta, berapa ribu, wallahualam. Akhirnya Nabi kata, humul lazina la yatatayyarun wa la yaktawun wa la humul lazina la yastarkun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada empat sifat, iaitu mereka yang tidak minta ruqyah, maksudnya bergantung harap pada Allah. Mereka yang tidak sebahagian daripada tenung nasi. Tenung nasi ni dia guna burung, contohnya lah, sebahagiannya dia nak musafir, dia ambil batu, dia baling kat burung. Bukan nak kena, dia nak tengok burung tu terbang kanan ke kiri. Kanan tu okeylah, kiri ni sia ke, sebagai contoh. Jadi kalau sia, tak payah balik, tak payah musafir ya. Teket tu beng lah, tukar balik lah teket. Seolah-olahnya macam tu lah ibaratnya. Dan mereka yang mana tak menggunakan kai. Kai ni satu jenis perubatan orang Arab zaman dulu. Kalau ditengok seorang budak tu sakit, perut besar, payah nak kecing, contohnya lah, apa dia buat? Tapi yang ni Nabi marah orang yang tak pandai, tak boleh ni, tak boleh dah ini ni. Dia panggil kayyatunar. Kayyatunar ni macam mana? Ni macam dukung ke, macam hak pandai-pandai ni. Dia akan ambil besi. Besi pendek gitu jelah, besi. Dia pergi panah hujung besi tu. Bila dia panah hujung besi tu, kemudian dia tengok budak ni, dia pun cocok kaki pada besi tu, besi tu pada kaki. Sekejap je, tak. Jadi budak tu akan terkincin. Selesai. InsyaAllah. Dia tak buat lama sekejap je. Tapi kalau tak pandai, hancur kaki, punuh. Berat budaknya. Sebab itu tak boleh. Yang ni tak. Dia ada cara dia, orang yang. Dan kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Nabi sebut syarat macam tu. Maknanya, syarat ni kalau kita baca semua lebih kurang, bergantung pada Allah, percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, tawakal kepada Allah. Semua masalah hati. Ini orang yang layak masuk syurga Allah tanpa hisab. Tiba-tiba seorang sahabat Nabi bernama Ukashah bin Mihsan berkata, ya Rasulullah, doalah saya seorang. Nabi kata, kamu salah seorang, ya Ukashah. Bila dengar macam tu, sahabat yang lain kata, saya ya Rasulullah. Rasulullah kata, sabakaka Ukashah. Ukashah mendahului kamu. Doa ataupun special hadiah ni seorang je. Dia tak ada tiga orang. Tak hebat. Kena seorang. Dan kita baca sejarah Ukashah ni, dia luar biasa. Dia pergi perang dalam perang Badar. Dalam perang Badar ni, pedang dia patah. Riwayat dalam Ar-Rahiqul Makhtum dan lain lagi menyebut, bila pedang dia patah, dia pergi ke Rasulullah, ya Rasulullah, pedang hamba patah dan macam mana. Rasulullah kata, kau ambil pelepah kurma tu. Pelepah kurma. Nabi pun tengok pelepah kurma, Nabi doa dengan izin Allah, pelepah kurma tu dengan mukjizat jadi pedang. Panjang molek lah. Jadi senang nak libah orang. Dan masa berlaku peperangan antara sesama Islam,
sama ada Siffin ataupun Al-Jamal, dia masuk perang, dia patah pedang dia, tak layak nak bunuh sama-sama Islam. Ini fitnah zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kesian. Bila Nabi cakap macam tu, Nabi doa kepada Allah, ya Allah, nak minta dengan mung syafaat supaya 70 ribu yang dapat masuk syurga ini digandakan lagi. Satu riwayat menyebut, riwayat yang lain kata, bagi setiap 1,000, 70 ribu. Jadi kata ulama, seolah-olah 4,900,000. Seolah-olah. Banyak tu. Allah saja yang tahu. Ini menggambarkan bahawa itulah syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi syafaat. Antaranya orang yang melazimi satu ibadah yang mudah tapi jarang orang buat. Tidak konsisten. Iaitu jawab azan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis, "Iza sami'tumul muazzina faqulu misla ma yaqul." Bila mana kamu dengar tok bila ataupun muazzin doa azan, maka sebutlah sebagaimana kamu sebut, sebagaimana dia sebut. Kecuali hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kena jawab la haula wala. Kenapa tak jawab hayya 'alas salah juga? Kerana Tok Bila, jom mari semayang. Kita duduk sana, ajak dia pergi pula. Jom mari semayang. Mak manusia, ajak seorang nanti. Ya. Mari semayang. Mari semayang. So, jadi tempat kat mari sempat tu lah. Sebab itu kita, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala ni maknanya, nak rayakkan kita, sesibuk mana, semasalah mana pun, itu tak ada kuasa upaya kecuali Allah. Ya, pergilah semayang. Tinggallah. Kemudian Rasulullah SAW kata apa? Orang yang kata sebagaimana begitu, kemudian mengucap Allah, berdoa Allah marabbaha zihid da'watit tamah wassalatil qa'imati sayyidana muhammadan wasilata wal fadilah, al wasilah wal fadilah, termasuk syafaat. Nabi kata apa di hujung hadis itu? Wajabat syafaati, layak mendapat syafaatku. Layak mendapat syafaatku. Maka orang macam ni, dia dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara untuk nak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu keistimewaan adalah seorang itu mati di Madinah Al-Munawwarah. Syaratnya Islam lah yang kafir lah. Islam beriman. Okey. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Man arada an yamut falyamut bil Madinah, fa inni kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah au kama qala." Siapa yang nak mati, maka mintalah kena pergi tempat, mintalah di Madinah, kerana aku akan beri syafaat pada hari kiamat kelak. Mati di Madinah. Sebab bumi Madinah ini bumi terakhir yang ada iman saat manusia mudah sangat gabra, gelabah, tak beriman ataupun keluar masuk. Nabi SAW menyebut dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, "Innal iman la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha." Iman ini, dia akhir zaman dia akan pergi ke Madinah sahaja. Duduk di Madinah. Sebagaimana seekor ular, dia akan masuk ke sarangnya. Ini bumi Madinah. Dan diriwayatkan yang lain lagi bahawa orang-orang yang munafik, orang-orang yang tak betul ni, dia tak boleh kekal duduk di Madinah. Dia nak keluar dan seumpamanya. Ini hebatnya bumi yang jasad baginda sallallahu alaihi wasallam dikebumikan di kota suci Madinatul Munawwarah. Jadi mati ni, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab dalam usia yang senja masuk 63 tahun, dia doa, ya Allah, rakyat aku makin ramai, aku makin lemah kekuatan, aku doa kepada kamu ya Allah supaya engkau berikanlah aku syahid di bumimu Madinah Al-Munawwarah. Pada hukum adatnya, payah nak berlaku. Kenapa?
Kerana bumi Madinah ni dikuasai oleh orang Islam dah. Dan zaman Sayyidina Umar bukan sekadar ni, semenanjung tanah Arab tu semua Islam dah. Bukan sekadar itu, dua superpower dunia, Rom dan Parsi, tumbang. Parsi yang menjajahannya daripada Iraq, daripada Iran, daripada Turkistan, Azerbaijan, semua sekali itu, Afghanistan, tantang-tantang semua sekali itu, hak sebelah Al-Ikanah ni, habis jatuh zaman Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Empire jatuh. Sebagaimana Raja Parsi pernah mengayakkan surat Nabi, Nabi doa supaya Allah kayakkan kerajaannya. Betul berlaku, Allah bayar cash, tumbang, lebur kerajaan Parsi. Sama juga dengan kerajaan Rom yang berada di sebelah Syria, di sebelah Afrika sebahagian, di sebelah seperti Hama, Hims, Anadol dan sebahagian daripada Turki, sebahagian daripada Samarkand sebelah atas tu juga hancur. Sehingga Herakla Maharaja Rom bila tengok kemarahan Islam bermulanya dalam peperangan yang suhur sangat pada tahun 13 Hijrah, iaitu peperangan Yarmuk. Tentera Rom setengah riwayat kata 240 ribu orang, tentera Islam hanya lebih kurang dalam 40 ribu orang. Peperangan berlaku hampir 6 hari. Dia perang siang dia malam tak, dan di akhirnya dia kata tentera Rom meninggal, jatuh saja lebih kurang dalam, mati saja kat situ saja dalam 120,000. Sebab dia kalau tentera berjalan kaki itu, dia ikat dengan rantai, takut lari. Jadi bila sambung-sambung ni jatuh-jatuh habis, pakai mati habis gitu dia. Hak yang mati kena ni banyak, dan tentera Islam meninggal dunia kurang daripada 3,000 orang ataupun 4,000 orang. Disitulah pahlawan-pahlawan Islam yang luar biasa Allah tunjukkan, yang dipimpin oleh Khalid ibn Al-Walid, saifun min suyufillah al-maslul, pedang daripada pedang Allah yang hebat. Baik, jadi Sayyidina Umar ni dia doa macam tu, dia mati syahid, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi ketika nak semayang subuh, dan dia mati syahid di bumi Madinah al-Munawwarah. Hebat tuan-tuan. Baik, antara untuk mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyakkan kita selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat yang menunjukkan selawat ke atas Nabi, kita berhak mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru kalau kita boleh selawat ke atas Nabi sallam dengan banyak, maka kita layak untuk mendapat syafaat daripada Nabi sallam. Dan Nabi sendiri pernah menyatakan, syafa'ati li ahlil kabair, syafa'atku untuk mereka yang melakukan dosa besar. Dapat syafa'at. Di mana Nabi minta daripada Tuhan untuk mengeluarkan umatnya yang ada masuk neraka, Allah izinkan. Sehingga dalam kata riwayat yang lain menyebut, mankana fi kalbihi misku misqal zarratin min iman, sekalipun dalam hatinya ada sebesar zarah iman, dia layak untuk keluar. Kalau kita kata, kalau kita tak apa ustaz, tak berapa sungguh, masa kita beriman, okey, syekh, masuk neraka ni bukan macam masuk hotel ke, masuk hostel ke, masuk penjara kajang ke, dia bukan gitu tuan. Hai, jangan masuk, walaupun sikit, jangan. Dahsyat yang amat sangat. InsyaAllah, panggil setahun depan, kita cakap bak neraka pula. Sebelum cakap bak neraka, kita cakap bak syurga. Ha, jadi seronok sikit. Jadi dua tahun lah, janji lah. Tahun depan, bak syurga dulu. Tahun sekali lagi, bak neraka pula. InsyaAllah. Tuan-tuan, antara yang menyebabkan seorang itu layak untuk masuk syurga Allah, dia kena ada iman. Macam saya kata tadi, dan dia kena tauhid yang khalis. Dalam arti kata lain, mafhum mukhalafahnya, orang yang ada syirik kepada Allah tak layak masuk syurga. Allah menyatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa orang yang ada syirik dengannya. Sebab apa? Sebab syirik ni lawan Tuhan. Kita lantik satu Tuhan lain, letak nak pergi atuk, nak pergi lawan dengan Tuhan kita. Suka tak Tuhan macam tu? Memang tak suka, sebab la ilaha illallah. Ada lagi Tuhan selain daripada Allah? Mesti tak ada.
ada pun palsu. Sebab makhluk. Jadi kenapa kita nak buat macam tu? Dan Nabi kata antara dosa yang besar itu, antaja'ala lillahi niddan wa qad khalaqaka. Sebesar-besar dosa itu, kamu jadikan kepada Allah tu sekutu, boleh lawan dengan dia, sedangkan Allah lah yang ciptakan kamu. Kau tak boleh. Nabi SAW menyebut dalam satu riwayat, akbarul kabair al-ishraku billah. Sebesar-besar dosa itu adalah syirik kepada Allah. Yang ini kita boleh selesai. Antara yang tak dapat syafaat daripada Nabi SAW, Nabi kata, simfani lan tana syafaati min ummati. Ada dua gulungan manusia yang tak layak mendapat syafaatku pada hari kiamat kelak walaupun dia umatku. Pertama, kullu imamin zalim. Setiap pemimpin yang amat zalim. Yang ini minta maaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaquz zulma fa innahu zulumatun yawmal qiyamah. Takutlah kamu kepada kezaliman kerana dia bersifat kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat kelak. Ini bala tentang azanah. Boleh azan? Kita berhenti dulu, kita sambung ulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, simfani lan tanal syafaati min ummati. Ada dua kumpulan manusia yang tak akan dapat syafaati syafaat aku walaupun di rumah aku di hari akhirat kelak. Yang pertama kita sebut kullu imamin zalim, pemerintah yang zalim. Yang ini kita tengok Allah tak suka. Sebaliknya jika dia adil, dia akan dapat di bawah, belum masuk syurga lagi, di bawah lindungan arasy Allah. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Muslim dan lain lagi, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada tujuh gulungan manusia yang mendapat lindungan arasy Allah. Pada hari tidak ada lindungan kecuali lindungan arasy Allah. Pertama disebut imamun adilun, pemerintah yang adil. Allah puji. Dan mereka ini berada dalam kedudukan yang amat-amat mulia. Tapi sebaliknya, dia membawa petaka yang cukup besar kepada ummah, bahkan pada diri dia sendiri. Yang kedua disebut sebagai wakullu gululin ataupun wakullu, setiap yang melampau pada kebenaran. Dia melampau, dia tak betul. Yang orang kata dalam nas Al-Quranul Karim menyebut, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kamu melampau dalam agama-agama kamu, dalam agama kamu, sampai tidak lagi mengikut yang sebenarnya, sehingga yang menyeleweng atau membawa kepada makna menyimpang daripada kebenaran, yang ini tak ada. Dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, setiap umat aku ini pasti mendapat kelebihan, mendapat syurga ataupun mendapat kita kata syafaat dan lain di kalangan umat ini, illa man aba, kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, wa man yaba, siapa yang enggan? Nabi kata, man ata'ani faqad dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia orang yang dianggap sebagai layak masuk syurga. Siapa yang deraka, dia dianggap sebagai orang yang enggan. Tuan-tuan, syafaat Nabi ini terlalu besar kepada ummah. Seorang sahabat Nabi miskin, hamba, namanya Ka'ab ibn Rabi'ah al-Aslami. Dia miskin. Dia khidmat dengan Nabi. Riwayat menyebut yang khidmat dengan Nabi ramai, macam Anas bin Malik, macam Abdullah ibn Mas'ud, termasuklah sahabat ini.
Ka'ab ibn Rabi'ah al-Aslami. Nabi tengok dia. Nabi kesiankan dia. Nabi kata, minta lah apa kau nak minta. Kalau dia nak minta 10 dinar, Nabi boleh bagi. Nak minta unta 2 ekor, Nabi boleh bagi. Apa boleh? Minta-minta. Sahabat Nabi ni, tuan-tuan, walaupun dia hamba, walaupun dia tidak setara Abu Bakar, Umar, Osman, tapi jauh pemikiran dia lebih hebat daripada kita. Kalau saya lah, Nabi kata gitu, ya Allah, saya minta saya dapat doa mustajab. Ha. Banyak benda lah saya boleh buat. Tengok ni, ha. Nak 30 riyal dia tu. Kan dia kata okey lah. Ni 20 riyal. Eh banyak kot saya 10 riyal dia boleh tak bayar. Nama 40 ribu, 50 ribu. Sikit-sikit. Ha. Doa mustajab. Bahasalah seolah-olah macam tu. Saya nak cerita sahabat cerdik sangat. Sahabat ni kata apa tuan-tuan? Kita tak pernah fikir macam mana dia mikir. Sahabat ni dia tak nak masuk syurga. Apa dia nak? Dia kata ke Rasulullah, ya Rasulullah. Lepas dia termenung, dia jawab, ya Rasulullah, uridu murafaqaka fil jannah. Ya Rasulullah, aku nak satu je. Kalau boleh aku ni duduk dalam syurga, dekat juga denganmu. Boleh tengok. Sebab dia tahu Rasulullah mungkin 7-8 bintang. Kita mungkin 1-2 bintang. Sebagai beradablah dengan Rasulullah. Jadi kau dah temu. Macam saya duduk jauh. Nak temu dengan tuan-tuan. Apa ya tuan-tuan duduk kalau lupa. Hebat. Jadi nak mari, nak ni. Ini lagi lah. Hebat lagi. Tempat tu. Oh. Nabi bila dengar macam tu, Nabi dia. Nabi ni, dia beri jawapan bukan untuk orang tu seorang. Dia akan beri jawapan tu untuk kita semua. Maknanya, kalau kita membahasakan diri kita, kehendak kita untuk dekat dengan Rasulullah SAW di hari akhirat kelak, maka kita kena buat macam Nabi sebut. Nabi kata apa? Izan fa'aini ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitulah kamu nak, maka kamu kena tolong aku ke atas diri kamu dengan banyaknya sujud kepada Allah. Apa makna banyak sujud? Banyak sujud maknanya banyak sembahyang. Sebab kaedah dalam ilmu balaghah menyebut itlaqul juz'i wa iradatul kull. Sebut sejuzuk tapi nak semua sekali. Kalau Allah kata warka'u wasjudu, kamu kena rokok, kamu kena sujud. Apa makna? Maknanya di sini, kamu kena ibadat kepada Allah dengan sembahyang. Dia sebut rokok, sujud, mana sembahyang? Maka nak sembahyang banyak, sembahyang apa? Jawab dia, sembahyang sunnah. Kalau sembahyang fardu, dah banyak, biasa. Saya sembahyang 17 rokaat. Tuan sembahyang 17, orang pun 17. Kalau fardu, 5 waktu. Tak lebih. Banyak apa gitu, semua sama aja. Jadi, sembahyang sunnah. Saya sebut dalam buku Salat-salat sunnah, kelebihan banyak tuan-tuan. Nabi ajar macam tu. Jadi, dia boleh duduk dekat dengan Nabi di hari akhirat kelak dengan sebab dia buat macam tu. Antara yang boleh memberi syafaat itu adalah apabila kita ikut arahan Nabi. Contohnya, kita ni banyak baca Quran dan tadabbur Quran, cinta Quran. Kita ni banyak puasa sunat. Dua-dua amalan ini boleh memberi syafaat kepada kita. Dalam sebuah hadis yang sahih, yang masyhur, Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu wal-Quranu yushaffi'ani li sahibihima yawmal qiyamah. Puasa dan juga Quran ni boleh memberi syafaat kepada tuannya, yakni pelakunya, pembacanya pada hari kiamat kelak. Dia kata kepada Tuhan, ya Rab, saya menegah dia daripada makan di siang hari tu kata puasa. Selamatlah dia.
Yang kedua pula kata, yakni Quran, ya Rab, saya menegah dia daripada tidur malam kerana baca Quran. Sebab tradisi zaman dulu yang Nabi dan sahabat banyaknya dia baca Quran malam, banyaknya. Sebab itu Allah sebut wa Quranal fajri, inna Quranal fajri kana masyhudah. Bacalah Quran pada waktu fajar kerana dia lebih menyaksikan, lebih syahdu. Di sini ada dua tafsiran ulama. Pertama dengan dia baca Quran, kedua dengan makna dia sembahyang, sebab dalam sembahyang ada baca Quran. Di awal zaman dulu dia sembahyang, dia baca Quran lama je macam Nabi buat. Maka itu pun fadilat yang besar yang menyebabkan dia dapat syafaat. Begitu juga jika sekiranya anak-anak yang menghafaz Quran, beramal dengan Quran, juga memberi syafaat kepada ibu bapanya. Kerana sahibul Quran ini disebut dalam hadis ahlul Quran wa khassatu. Inilah ahli Quran yang khusus yang Allah beri keistimewaan dengan dipakaikan kepada ibu bapanya taj ataupun mahkota di dalam syurga. Kalau pakai dalam syurga, maknanya layak masuk syurga lah. Didik anak dengan generasi Al-Quran. Begitu juga antaranya orang yang mati syahid, maka dia dapat syafaat kepada keluarganya dengan satu jumlah yang besar kerana dia telah diberi kelebihan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah syafaat-syafaat yang kita dambakan, terutamanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan antaranya adalah kita seboleh-bolehnya cuba memahami sirah Nabi. Nak kenal Nabi baru datang rasa cinta. Kalau tak kenal macam mana nak cinta? Syekh hantar cinta perempuan tu. Oh, okey, saya cinta. Mau kenal tak? Dah. Tak boleh, dia tak mari bila tengok tu. Itu jadi angau tu. Tengok cermin apa, tengok ni mimpi. Sebab tampak. Dan kita tak tahu Nabi macam mana. Setiap kali kita selawat atas Nabi, bulan Maulidur Rasul, tala'al badru alaina, salah satu bacanya marra'a wajhaka ya sa'ad, siapa yang tengok wajahmu ya Rasulullah rasa bahagia. Dia bukan macam wajah saya, wajah saya ni tuan-tuan geram je bila nak berhenti ceramah. InsyaAllah 3 minit ni tak lama dah. Maknanya tengok wajah Rasulullah ni rasa bahagia. Baru tengok. Sebab itu mereka ni suka dengan Nabi. Sebab hati dia bersih, amat bersih, bahkan terbersih. Rasulullah ni dia sayang kepada umat dengan sayang-sayang sungguh-sungguh. Kita kena ikut sirah Nabi tahu. Saya sebut dalam buku baru kami, buku yang dikarang oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Cukup menarik tuan-tuan. Saranang Nabi, tunjuk ajar Nabi, kita kena ikut. Hadis 40, kalau boleh buat ngajar di masjid ni. Baca, bawa di rumah masing-masing, baca depan anak isteri. Ada 50 hadis. Bila mana Imam Nawawi sebut 42 hadis, ditambah oleh Ibn Rajab Al-Hambali 8 hadis, jadi 50 hadis. Kalau kita beramal dengan 50 hadis ni, saya rasa hidup kita pun okey sangat. Dengan semayang, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji, dengan semayang sunatnya, dengan sedekahnya, dengan buat baik kepada bininya, dengan buat baik kepada jirannya, kepada tetamunya, macam-macam lah baca. Kita juga kena jaga masa tuan-tuan. Rugi dalam hidup kita masa kita buang, masa pelihara lah. Pagi tadi saya bangun tidur, jalan sekejap, ala ke tengah hari, dapat mesej kawan sekelah mati. Allah, termenung saya. Sudah sembahyang asar, saya tazkirah pada anak-anak saya, pada keluarga. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap nyawa pasti akan mati. Maknanya umur ini tak kira. Sekarang ni tuan-tuan, siapa dia yang paling tua sini, dia paling mati nombor satu. Tak, kadang-kadang orang muda mati nombor satu. Sebab itu Imam Syafi'i dinisbahkan kata kepadanya. Dia kata apa? Kullu wa kam min sakimin ashahina min ad-dahr. Wa kam min sahihin mata duna illatin.
wa kam min fatta asbaha dhahika wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa ramai orang yang sakit tak mati-mati. Lama sakit, dah mati dia. Atau puluh tahun tak mati. Dah ada rumah dia. Dan bagi gitu. Berapa ramai orang yang sihat tiba-tiba mati mengejut. Mati mengejut. Tak pasal-pasal mati. Oh, mati. Saya sebut kisah anak saya dalam buku Selamat Tinggal. Anak saya mati kanser. Umur 22. Saya selamat. Datang seorang bapa mari kat saya. Ini cerita benar. Di Negeri Sembilan. Dia peluk pegang saya untuk anak saya pun mati juga. Oh, kata. Macam mana? Ramadan. Dia pergi buka puasa kuala aku. Naik motor. Sudah buka balik. Eksiden mati. Tak mudah. Nak mati ni mudah. Sebagaimana tak bahaya itulah kita kata. Kita tak tahu. Berapa ramai anak muda sedang ketawa wakam min fatta asbaha dhahika waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa ramai anak muda yang sedang ketawa berdekah-dekah ketika itu kain kapannya sedang dijahit. Tengok. Jadi kita kena buat persediaan. Kita juga kalau boleh jangan lupa banyak sekali jaga keluarga, baiti jannati. Jaga betul-betul tuan-tuan. Begitu juga doa sentiasa kita amalkan. Saya sebut dalam buku inilah doa aku. Penting tuan-tuan. Nabi ni kaki doa. Bahkan Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Azkar. Doa Nabi pagi, petang, siang, malam. Naik kereta, naik kenderaan. Ataupun nak musafir. Ataupun hatta masa bersama isteri pun dia ajar doa. Nak masuk tandas pun ajar doa. Keluar tandas pun ada doa. Masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa, lepas mayang doa. Oh, banyak sangat doa. Salah satu doa yang disebut, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang bangun waktu malam, dia terjaga pukul 3 pagi. Kemudian dia menyebut La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdihi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dia tambah sikit subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kemudian dia tambah sikit lagi wala hawla wala quwwata illa billah. Maka tidak ketika itu dia doa melainkan doanya dimustajabkan Allah. Dan jika sekiranya dia pergi mengambil wuduk, dia sempurnakan wuduk, kemudian dia sembahyang 2 rakaat, melainkan sembahyang itu diterima oleh Allah. Hadis sahih. Saya sebut dalam buku, dalam salat-salat sunnah. Dan antara perkara yang baik adalah sebagai penyelamat kita daripada neraka Allah dengan bersedekah. Nabi sebut, takun nar walau bisikit tamrah. Sedekahlah kamu walaupun hanyalah secubit buah kurma. Dapat selamat daripada api neraka. Ni keajaiban sedekah. Dan Nabi pula perangnya dia ni adalah orang yang paling pemurah. Dalam buku ni, mereka lah paling pemurah. Ramai sangat tuan-tuan. Tapi Nabi SAW adalah paling pemurah. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW lebih murah daripada karihil mursalah. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi SAW ini sepemurah-pemurah manusia. Lebih pemurah daripada angin yang sedang bertiup. Jadi daripada situ, inilah amalan-amalan yang membawa kita ke syurga Allah. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna bid-din alim at-ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'u qawla wa yattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.